Ya, pemirsa, ruas tol Purbalenyi padat menuju ke arah Jakarta. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi berplat B dari arah Bandung. Antrian panjang kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terjadi di tol Purbalenyi kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat malam tadi. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini, namun warga yang menikmati libur akhir tahun mulai kembali ke ibu kota. Selain kendaraan pribadi, kepadatan juga terjadi karena banyaknya bus angkutan umum dan truk pengangkut barang dari arah yang sama, sehingga laju kendaraan pun tersendat. Sementara dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau lancar. Ya, pemirsa, jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, situasi di jalan tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari ini. Pemirsa, jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, situasi di jalan tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar pada Sabtu malam. Arus lalu lintas dari Jawa Barat menuju ke Jakarta lebih ramai juga jika dibandingkan dengan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Jakarta menuju ke Jawa Barat. Hingga saat ini juga belum terlihat adanya kepadatan ataupun juga antrian kendaraan. Situasinya masih normal dan masing-masing pengemudi bisa melaju dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Dan juga kebijakan kontraflow belum diterapkan karena memang situasinya masih normal. Data yang terakhir kami dapatkan hingga pukul 2 siang pada hari Sabtu, terdapat sekitar 9.618 kendaraan yang telah keluar menuju ke kawasan Jakarta. Sementara itu juga pemirsa, di rest area kilometer 52 tempat saya melaporkan saat ini juga beberapa kali dilakukan buka tutup. Hal ini agar bisa memperlancar arus kendaraan di titik ini. Kemudian juga pada hari Minggu tanggal 3 Januari, rest area kilometer 52 dari pukul 8 pagi akan ditutup hingga tanggal 4 Januari pukul 8 pagi. Menurut informasi dari petugas kepolisian yang berpatroli di kawasan ini, penutupan rest area ini guna untuk mencegah adanya kerumunan atau kepadatan di rest area kilometer 52 dan juga tentunya untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini. Namun tadi kami sempat berbincang kepada sejumlah pedagang, mereka mengeluhkan dengan adanya kebijakan penutupan rest area karena di masa pandemi ini mereka berharap omset meningkat dan libur panjang adalah harapan para pedagang. Namun karena adanya penutupan ini, para pedagang akan mengalami kerugian. Kemudian puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Januari yang mana 205.000 kendaraan diperkirakan akan keluar ke arah Jakarta atau naik sekitar 18,5% jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal. Pemirsa, jika Anda akan kembali ke kawasan Jakarta baik pada Sabtu malam ataupun hari Minggu, tetap hati-hati di jalan, fokus berada di jalan, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga patuhi protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ketika berada di rest area dan juga isi penuh saldo e-tol dan juga isi penuh BBM Anda. Dari Karawang, Jawa Barat, Disa Amora, Rizky Solehudin, Syahrul Ramadhani, iNews melaporkan. Pemirsa, usai tutup sementara selama 2 hari pada malam pergantian tahun 2021, Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi. Berikut laporan dari Vito Erlangga dan juru kamera Damar Wicaksono serta Bayu Anggara dari kawasan Ancol, Jakarta. Ya, baik pemirsa, meskipun PT Taman Impian Jaya Ancol sempat menutup kawasan wisata Ancol pada tanggal 25, kemudian tanggal 31 dan tanggal 1 Januari kemarin, namun pada awal pembukaan di awal tahun 2021, berdasarkan pemantauan kami hingga Sabtu petang, tercatat sebanyak 28.000 pengunjung memadati kawasan wisata Ancol. Untuk jam operasional kawasan wisata Ancol sendiri, untuk kawasan wisata pantai ini sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk wahana lainnya itu hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Namun berdasarkan pemantauan kami hingga Sabtu petang, nampaknya pengunjung ini lebih banyak
menghabiskan waktu di kawasan wisata pantai. Dan berdasarkan data yang kami terima dari PT Taman Impian Jaya Ancol sendiri, pada tanggal 2 Januari tercatat 70% wisatawan ini banyak melakukan aktivitas wisata di kawasan wisata pantai. Kemudian 30% sisanya ini warga atau wisatawan menghabiskan waktu di kawasan wisata seperti Dufan, Eco Park, dan sejumlah wisata unggulan kawasan wisata Ancol lainnya. Meskipun sudah dibuka semua untuk wahana wisata di kawasan wisata Ancol kecuali Atlantis, namun pihak PT Taman Impian Jaya Ancol ini masih membatasi untuk kuota pengunjung selama masa pandemi COVID-19, yaitu hanya 50% dari kapasitas maksimal, yaitu 120.000 pengunjung. Yang mana untuk itu PT Taman Impian Jaya Ancol menghimbau kepada warga yang ingin datang untuk berwisata di kawasan wisata Ancol ini hanya dapat membeli tiket secara daring atau online di website resmi Taman Impian Jaya Ancol, yaitu www.ancol.com. Selain itu, PT Taman Impian Jaya Ancol juga menghimbau kepada para wisatawan untuk terus menaati protokol kesehatan COVID-19 seperti menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menggunakan masker. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Damar Wicaksono, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengunjung di wisata pemandian air panas Ciater Subang, Jawa Barat di rapid test antigen secara acak. Rapid test antigen dilakukan sebagai deteksi dini untuk mencegah terjadinya klaster baru penularan COVID-19 di lokasi wisata. Lebih bagusnya mungkin 3 lapis ya. Jadi silakan. Libur tahun 2021, wisata pemandian air panas Sari Atar Subang, Jawa Barat ramai oleh pengunjung dari berbagai daerah. Mencegah klaster baru penularan COVID-19 di lokasi wisata, Tim Satgas Penanganan COVID Subang menggelar rapid test antigen gratis khusus untuk pengunjung yang belum memiliki surat keterangan telah menjalani rapid test. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Subang, rapid test antigen gratis dilakukan secara acak karena keterbatasan alat rapid test. Jika ditemukan ada pengunjung yang positif, maka akan langsung dipulangkan dan tidak diperkenankan masuk ke lokasi wisata. Untuk tes wisata biasanya diselenggarakan bila ada kegiatan-kegiatan yang memang cukup penting. Artinya memang kita juga karena keterbatasan juga rapid antigennya, berarti nanti kita melihat destinasi wisata mana yang memang diperlukan, yang sudah dilakukan di Sari Atar ini dan dengan Gracia. Di tempat lain kalau memang dibutuhkan, biasanya memang kami juga akhirnya melakukan tes rapid antigen. Dinkes Kesehatan dan alhamdulillah juga pengunjung ini sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan apa yang dinamakan tes rapid antigen, yaitu mudah-mudahan kita semua dengan adanya upaya-upaya ini bisa mencegah serta juga membiasakan kepada masyarakat luas juga untuk bepergian selalu dalam kondisi yang aman, baik tentunya untuk kita dan untuk semua. Rapid test antigen gratis dilakukan di lokasi wisata Sari Atar hingga hari Minggu. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, di libur panjang akhir tahun, Bali masih menjadi lokasi idola. Hal ini pun terlihat dari ramainya wisatawan hingga menyebabkan kemacetan 5 km. Bali masih menjadi lokasi idola untuk menghabiskan libur akhir tahun, salah satunya di lokasi Ubud. Jumlah kunjungan wisatawan ke daerah Ubud gianyar meningkat pada libur akhir tahun ini. Akibat lonjakan wisatawan, sejumlah ruas jalan pun macet hingga 5 km sejak pagi hingga malam hari. Kemacetan terjadi akibat padatnya kendaraan yang melewati jalur wisata yang sempit. Kapolres Gianyar AKBP Idewa Made turut mengatur lalu lintas guna mengurai kemacetan. Selain padatnya kendaraan, kemacetan diperparah dengan hujan deras yang mengguyur wilayah Ubud Gianyar yang menyebabkan genangan air di sejumlah tempat. Dari Gianyar, Bali, Nyoman Astana, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seekor hiu paus tutul ditemukan warga terdampar di muara sungai Wanggu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hiu paus tutul ini pun langsung dievakuasi meski sempat kesulitan karena kondisi air sungai yang surut. Warga menemukan seekor hiu paus tutul yang terdampar di muara sungai Wanggu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mamalia yang bernama Latin Rincon typus ini terjebak karena kondisi air yang mulai surut sehingga menyulitkan hiu paus tutul untuk berenang. Hiu paus tutul ini terdampar diduga karena menjauh dari kawanannya dan masuk ke Teluk Kendari.
Warga dan petugas BKSDA dibantu Basarnas, anggota kepolisian dan TNI pun berusaha mengevakuasi hiu paus tutul kembali ke laut dengan menggunakan kapal. Ini ada 7 orang, kemudian ada dibantu dengan teman-teman dari Basarnas, kemudian juga dari Dinas Kelautan. Kita akan mengeluarkan dari Teluk Kendari gitu, karena kalau cuma diselamatkan sampai ke area Teluk Kendari itu masih memungkinkan terdampar lagi. Jadi kita upayakan supaya bisa dari Kelaut Upas gitu. Evakuasi hiu paus tutul yang berukuran sekitar 4 meter ini sempat mengalami kesulitan karena air laut surut hingga ke Teluk Kendari. Namun upaya evakuasi bisa dilakukan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang nelayan menemukan benda mirip rudal lengkap dengan kamera di dalamnya di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Setelah ditelusuri, benda tersebut diduga alat pengintai bawah laut yang dimiliki Cina. Sebuah benda asing mirip rudal berkamera ditemukan nelayan saat memancing ikan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dari video amatir, anggota TNI dari Koramil Pasimaranu menjelaskan bahwa benda aneh yang disangka rudal tersebut adalah drone laut yang diduga milik dan buatan Cina. Melalui akun Twitternya, ahli pertahanan dan keamanan Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis, menyatakan benda tersebut adalah drone bawah laut yang dikirim Cina untuk memahami oseanografi dan sifat batimetri bawah laut. Menurut Davis, insiden ini harus diwaspadai karena drone ditemukan pada rute maritim utama yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia dekat daratan Australia. Davis mengatakan ini merupakan sinyal bahwa Angkatan Laut Cina bersiap mengerahkan kapal selam lebih dekat ke pesisir pantai utara Australia. Sementara hingga saat ini pihak terkait belum memberikan keterangan resmi tentang penemuan drone air yang menghebohkan media sosial ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.